Oke, kita masuk tempat jajanan. Bawa troli mau beli apa? Lelelelele, belanja sendiri. Tuh rasa pisang tuh. Atamari biskuit. Itu yang kecil. Mana kecil? Beda. Beda. Ini complex. Dapat voucher belanja diskon 10.000, teman. Ayo kita bayar dulu. Oke, udah bayar. Kita masih di Cepogo Boyolali. Ini kita mau makan siang di sini. Ada restonya, teman-teman. Namanya Resto dan Cafe. Wah, sangat kreatif sekali namanya Resto dan Cafe. Nah, wisatanya di situ tuh. Ini menunya. Oh, ternyata namanya Dairyland Bento. Ini ada minuman. Terus ini yang ini udah makanan, ini yang minumannya, teman-teman. Kita pesan dulu nanti diantar. Oke, makanan udah dapat. Sekarang kita pesan minuman di sebelah. Jadi terpisah antara makanan dan minuman, teman-teman. Sekarang pesan minuman. Oke, sikat. Ini paket bento. Isinya banyak banget nih, ada nasi, wortel, ada ayam, mayo, saus, sama gorengan apa itu kan? Kotak-kotak gitu ya, fish cake. Masih panas? Pelan-pelan. Tunggu masih panas. Nah, kalau yang ini pai coklat susu Chimori. Ini apa? Pai coklat lagi. Kita tadi belinya di dalam tempat oleh-oleh di area Cepogo Cheese Spot. Jadi kalau mau beli ini harus masuk dulu. Gak bisa cuman beli ini aja. Karena pintunya cuma satu. Pintu dari luar nggak ada, teman-teman. Sebenarnya kita mau nyari Momoro, cuman nggak ada. Favorit kuliner di Chimori, Momoro. Ya, pesanan ayah datang. Ini ada ayam geprek sambal bajak. Mantap. Ini minumannya kan? Mas Kenja pesen apa tadi? Fresh milk chocolate. Fresh milk chocolate. Iya. Es, ini es. Es tapi kemasannya kayak minuman panas nih, ada pegangannya nih. Ini harusnya kemasan untuk minuman panas. Ada tulisannya mu coffee. Kopi. Kopinya sapi, teman-teman. Yeah,
ini view di samping restorannya. Ada Cepogo Cheese Park. Ini yang mirip, rupanya mirip sih. Emang ini adalah bagian dari Chimori. Jadi desainnya sama kayak Chimori di tempat yang lain. Tapi ini lebih kecil sih. Mungkin karena belum jadi semua ya, masih dalam pengembangan. Jadi wahananya tidak selengkap Chimori yang lain. Ini tempat makannya lumayan luas. Bisa di sini, di tempat atas ini atau di lantai atas juga ada. Di lantai paling atas. Kita coba pai coklatnya. Apa-apa dikasih? Udah. Puter. Emang Oreo. Kita selesai makan. Parkirannya masih rame. Dari datang sampai pergi masih dia rame. Itu dia Cepogonya, Cepogo Cheese Park. Kita lihat kabutnya, ini udah semakin sore, kabutnya turun. Oke, kita lanjut jalan kaki. Jalan kaki ke arah parkiran, teman-teman. Parkiran kita ada di kampung, di depan Cepogo Cheese Park. Nah, itu ojek-ojek tuh. Jadi kalau capek jalan kaki, kita bisa naik ojek untuk ngambil mobil. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video jalan-jalan berikutnya. Capek guys, capek. Aduh.